Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hazwan Tutor. Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti nama channel YouTube di laptop atau di PC. Nah, jadi kalau kita ingin mengganti nama channel kita, itu ada batasnya kawan-kawan. Yakni kita hanya bisa mengganti nama channel YouTube kita sebanyak 3 kali dalam 90 hari atau bisa dibilang 1 kali dalam sebulan kawan-kawan. Kemudian, untuk mengubah nama channel YouTube kita, maka kita harus mengubah nama di akun Google kita sendiri. Dan tindakan ini akan menyebabkan nama kita di seluruh layanan Google juga ikut berubah, misalnya nama di akun Gmail kita. Dan setelah nama channel kita diubah, maka kemungkinan diperlukan waktu hingga beberapa hari agar nama baru channel kita dapat diterapkan dan ditampilkan oleh pihak YouTube kawan-kawan. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini karena masih banyak video-video tutorial menarik yang akan saya bahas di channel ini. Yang penasaran? Let's go! Oke, pertama langsung saja kita buka aplikasi Google Chrome. Di sini ada banyak akun Google Chrome punya saya. Sengaja saya buat seperti ini agar mudah saja. Nah, di sini kita langsung saja buka halaman YouTube atau dashboard YouTube-nya. Oke, selanjutnya kita klik foto profil YouTube kita. Lalu klik YouTube Studio. Kemudian kita klik bagian setelan ini. Selanjutnya kita klik bagian channel. Dan setelah itu kita klik bagian setelan lanjutan. Lalu kita geser ke bagian bawah. Dan terakhir kita klik bagian setelan channel lanjutan. Oke, sebelum itu kita ganti saja negara asalnya menjadi Indonesia saja. Ya, intinya sesuaikan dengan negara asal kita masing-masing. Oke, selanjutnya nama channel kita kan yang ini ya. Nah, cara untuk mengubahnya, kita klik saja bagian ubah ini. Kemudian akan muncul menu pop-up, lalu kita klik edit. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini kawan-kawan. Di sini kita geser ke bagian bawah. Dan terakhir tinggal kita ganti nama channel YouTube kita kawan-kawan. Gampang kan? Oke, di sini sebagai contoh kata officialnya saya ganti menjadi kata channel saja. Nah, yang awalnya Roja Febrian Official akan diganti menjadi Roja Febrian Channel. Nah, jika nama channelnya telah kita ubah, selanjutnya kita klik OK. Kemudian muncul menu pop-up yang inti dari isinya bahwa pengubahan nama channel tidak akan langsung berubah secara otomatis. Ya, seperti yang saya katakan di bagian awal video ini. Oke, jika kita sudah yakin untuk mengganti nama channel kita, selanjutnya kita klik ganti nama. Oke, di sini namanya sudah berubah ya. Dan pihak Google mengatakan bahwa perlu beberapa waktu untuk menerapkan penggantian nama channel kita. Tapi saya penasaran, kita coba cek saja karena channelnya baru saja dibuat kan. Oke, kita refresh dulu. Oke, di sini sudah berubah ya kawan-kawan. Dan kawan-kawan pasti ingin bertanya kenapa bisa langsung berubah nama channelnya. Dan jawabannya menurut saya ini karena channelnya masih baru dan data-datanya juga masih sedikit. Jadi pihak YouTube mudah untuk menerapkan penggantian namanya kawan-kawan. Berbeda dengan channel yang sudah ada video di dalamnya, berarti pihak YouTube perlu mungkin menata ulang channel-channel kalian. Oke, inilah tutorial pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini karena masih banyak video-video tutorial menarik yang akan saya bahas di channel ini. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.